hari ini kita habis photoshoot. Iya, seneng banget. Ceritain dikit dong. Ceritain dikit dong. Enggak apa-apa, sama-sama. Aku senang banget kedatangan. Aku yang deg-degan. Teman-teman tuh harus tahu karena aku tuh emang benar-benar enggak pede itu. Bahkan aku sharing sama aku Belly kan. Aku enggak pede banget anaknya dan aku enggak pernah mau photoshoot. Okay. Saking enggak pedenya. Tapi Kobeli berhasil meyakinkan dan siapa yang gak kenal sama Evi? Astaga. Ini beneran, ini gak peres. Siapa yang gak kenal, siapa yang gak tahu gitu. Dan aku sangat amat terima kasih aku bisa ada di photoshoot kali ini. Projectnya luar biasa. Dan ternyata cepet. Iya, cepat. Kira lama. Enggak. Jadi kayak kamu juga enak kok di area ini. Siapa bilang enggak bisa foto? Orang cepet banget body language. Kalau orang enggak bisa foto tuh kayak satu gaya udah diam aja gitu. Tapi kalau kamu kan masih ada nyari angle kayak gitu tuh kelihatan. Karena foto. Sebelum foto, aku langsung nontonin YouTube dulu. Kepoin semua YouTube. FD, Kobeli, udah aku tontonin cara untuk foto. Oke, kok asik banget. Terus mau tanya dong, gimana tuh kalau si Marsha gimana keadaannya sekarang? Oke, kita ngomongin Marsha ya guys. Jadi Marsha sekarang lagi ada di tengah-tengah kita kok. Marsha sekarang lagi ada di tengah-tengah kita. Tapi nggak ngerasa merinding kan? Aman. Aku sih nggak terlalu sensi. Oh, nggak terlalu sensi. Karena Marsha sekarang lagi ada di belakang kita dan dia tuh suka banget sama aku pas tadi baju merah. Oke. Berarti waktu foto yang kedua ya? Foto kedua dia suka banget, benar-benar seneng karena mungkin dia nggak pernah lihat rambutku panjang sepanjang itu. Terus menurut Marsha, andai aku bisa pakai baju seperti itu, Fihi. Oke. Karena kan dia pakai bajunya gaun. Terus yang pertama juga dia seneng. Nah yang ketiga ini, Marsha coba untuk mengikuti. Jadi dia bikin rambut dia sekarang kayak agak basah. Kalau teman-teman bisa nonton dan ngelihat ini, bisa ngelihat Marsha rambutnya agak dibasahin di belakang. Di awal kenalnya gimana sih sama si Marsha? Oke, jadi aku tuh sebenarnya keturunan. Mamaku juga mampu untuk melihat. Tapi waktu aku kecil tuh pertama kali aku bisa ngomong, aku udah ngomong sama mama. Mama, Tata. Padahal aku anak pertama kok. Jadi kalau misalnya kakak kan biasanya pasti ada penyebutan ke siapa. Ini tuh mama gak ngajarin sama sekali. Tiba-tiba aku ngomong Tata. Terus tiba-tiba aku nyamperin mama. Twinkle. Di situ mama kayak, hah, siapa yang ngajarin? Terus aku nunjuk Tata. Nah itu tuh Marsha. Jadi aku tuh semua-muanya yang ngajarin pertama kali bisa ngomong tuh Marsha. Bener-bener Marsha tuh nemenin banget sih ya. Nemenin banget, sahabat aku banget. Cuma kan kadang banyak respon orang lain terhadap anak indigo tuh, eh hati-hati, kan itu jin, kan itu jahat. Marsha tuh malah yang ngajarin aku kok. Ketika aku ketemu sama makhluk lain, dia yang bilang, Fishy, kamu harus berbicara dalam hati. Fishy, kamu harus merubah pikiran kamu. Karena emang ketika kita takut nih, misalnya Koko takut di ruangan ini. Koko bilang, ih, kayaknya ada cewek deh di pojokan sana. Nah, dia akan berbentuk menjadi perempuan. Gitu. Tapi ketika Koko ngerasa, oh oke, ada kamu di sana masing-masing ya, dia seneng karena dia ngerasa Koko itu menganggap keberadaannya. Jadi Marsha tuh sedikit banyaknya Frisly belajar tentang kayak gini, tentang cara menghargai mereka, berkomunikasi dan segala macam itu dari Marsha. Cuma kalau Marsha sendiri berarti kayak ya udah segitu aja ya, kayak enggak tumbuh. Enggak. Oh. Dulu aku manggil dia kakak karena dia lebih tinggi dari aku sekarang, tinggian aku. Jadi adek. Berapa tahun? 8. 8 tahun. Dan dia pun emang menyerupai karena dia tuh menyerupai. Ini kalau misalnya Koko bisa lihat, mungkin Koko ngajak fotonya Marsha bukan Frisly. Gitu. Cantik banget. Dia tuh campuran Belanda Indonesia kok. Benar-benar cantik banget, pancung gitu. Benar-benar ya muka dia kayak gini, enggak ada serem-seremnya sama sekali. Jadi ya seperti anak kecil pada umumnya, cuma dia itu menceritakannya kayak hal-hal yang Fishy jangan kesana karena ada yang tidak baik, Fishy tidak usah samperin kesana karena dia ingin itu, dia menceritakan dan menjelaskan. Dan itu nggak ada batas waktunya, jadi kayak misalnya dia akan di umur berapanya Fishy dia akan meninggalkan gitu loh. Kayak gitu. Jangan sih, aku nggak kebayang kok kalau. Sedih juga ya. Karena emang benar-benar sahabat aku kan kapanpun. Cuma kalau dulu aku tuh nggak sadar dia tuh hantu gitu. Karena ketika dia ngajak aku main, Fishy kesana yuk, masuk nih ke rumah orang, nembus dia. Aku lari jauh-jauh nih, nabrak tembok, pulang-pulang benjol. Dia di tangga. Oh jadi kamu kan seenggak itu bang? Seenggak bisa membedakan itu kok. Asli, jadi aku kira Marsha ini adalah tetanggaku. Anaknya siapa. Karena kalau aku mau tidur, sopannya Marsha beda dari
jin yang lain, dia tuh kalau aku mau tidur dia kayak bye Fihi, aku pulang dulu ya. Sampai jadi, sekarang? Enggak, kalau sekarang udah tahu. Kalau sekarang paling dia cuma bolak-balik rumah antar aku sama Uncle Jordi. Tapi kalau tidur enggak bareng. Oh, dia tetap aja. Tetap gitu. Ada. Tetap ada atau kayak dia mau turun, dia mau kemana suka-suka dia. Berarti kamu pemotretan di sini udah izin sama yang lain? Marsha juga? Oh, enggak, masih Marsha-nya ngomong gimana tuh? Kalau Marsha pastinya izin. Aku pasti ngomong kayak Marsha, besok aku ada foto shoot. Nih lihat deh. Jadi aku tuh bener-bener sedekat itu. Jadi aku kayak nih lihat deh IG-nya. Teman curhat iya, itu. Iya. Nih kayak gini fotonya. Dia cuma kayak Fihi itu lucu sekali. Itu apa? Nanti aku jelasin. Oh, kalau ini tuh kayak di dalam air. Kan ada konsep-konsep pokoknya beda-beda. Oh, kalau ini tuh mereka dibikin kayak princess, kayak apa aku cerita. Dan dia kayak oh seperti itu, Fishy boleh tidak ketika kamu foto nanti aku mainin ini, mainin itu. Aku bilang lihat ya Marsha di sana orang-orangnya takut apa enggak. Kalau enggak takut boleh. Karena di sini enggak ada yang takut. Jadi tadi pas kita foto, Marsha ikutan mainin rambut, Marsha ikutan megang ketawa-tawa. Emang lucu. Lucu sih. Apa mau kenalan? Tapi kalau aku sih, aku nggak menyarankan. Karena ketika kita mampu melihat mereka, mungkin orang nganggapnya, ih seru ya kayak Frisly punya teman kayak Marsha. Yeah. Karena aku udah terbiasa. Dari kecil. Tapi kalau kita belum kan pasti kaget. Karena yang lain juga bakal kelihatan juga. Bener. Ya? Dan mereka juga akan nyamperin kita kok. Karena mereka sadar. Yeah. Oh, dia bisa ngomong nih. Nyari temen dong. Tapi untuk tempat ini ya kok, untuk studio FD yang baru ini. Iya, keren sih. Keren. Enggak bohong. Enggak ini aku ngomong. Iya. Oh, iya. Enggak. Atau ada aura-aura yang bagus. Auranya sama. Bagus. Auranya bagus banget. Karena emang enggak kayak maksudnya gini. Dari makhluk dari tempat sebelumnya ada beberapa yang mau ikut. Karena mungkin dari properti atau apa ya. Tapi mereka tidak bisa masuk. Karena ada yang jagain di depan di depan gerbang. Jadi memang auranya bagus banget. Kalau misalnya ada yang mungkin datang klien atau kita nih aku datang bawa yang nggak baik, yang nggak baiknya itu akan stop di depan. Oh gitu. Jadi sosok-sosok yang ada di sini mereka pure untuk menjaga tempat ini. Nggak ada tujuan untuk mengganggu, nggak ada apa. Cuma ada sosok anak kecil yang dari tadi main bareng sama Mas. Oh gitu. Baik. Baik sih. Baik. Terus kalau yang kalau ada berapa rupa gitu-gitu? Kalau rupa karena emang nggak serem ya, jadi aku masih ngelihat cuma kayak berupa energinya aja, energinya positif dan mereka mampu untuk menyerupai. Mungkin karena gini, Koko kan terbiasa untuk fotoin klien atau artis-artis dengan look yang cantik, nggak pernah yang serem kan? Iya. Mereka berusaha untuk menyerupai. Oh gitu. Itu ya. Jadi nggak ada yang serem, aman. Kak, coba kalau Koko makeupin Frisly edisi Halloween gitu, ya mungkin mereka menyerupai. Itu baru serem. Itu baru serem. Ya. Kalau ini enggak. Jadi kayak tadi perempuan pakai gaun, nengok, senyum, gitu-gitu aja. Oh mungkin kapan-kapan kita ajak kokonya uji nyali, enggak penelusuran. Astaga, kayak cari gara-gara ya kalau kayak gitu ya. Cukup bermain sama yang di sini gitu ya. Mau tanya dong Frisly, itu dua hal berbeda antara kalau misalnya kamu yang bisa ngelihat aura apa semacamnya, sama yang ada si Marsha sendiri itu, bukan Marsha semua yang kasih tahu berarti ya? Bukan. Jadi kalau aku secara pribadi memang mampu untuk melihat secara langsung, berkomunikasi, dan bahkan astral projection. Jadi itu dimana aku bisa keluar dari badan aku. Oh bisa sendiri? Bisa, tapi aku tidur. Jadi jalan-jalannya untuk melihat, misalnya nih, aku mau ngebantuin rumah A gitu. Aku harus lihat kan di sana ada apa. Sebelum aku pergi ke sana, aku akan suruh Marsha dulu. Ya, boleh tolong nggak lihat di sana tuh ada apa? Sebenarnya kenapa mereka mengganggu? Apa tujuannya? Itu aku pasti tanya Marsha. Nanti Marsha ngasih laporan, gini Fihi, kayak gini. Oke, jadi ketika aku ketemu, aku udah tahu nih, benang merahnya kayak apa. Terus kok bisa sih Fihi maksudnya kayak mendalami cara-caranya deh? Kayak yang misalnya kayak tidur dulu, pada akhirnya baru bisa ada kamu yang iya kayak gitu-gitu tuh. Aku nggak belajar, aku nggak belajar sama sekali kok. Tapi waktu itu tiba-tiba, karena aku cuma celetukan aja anak kecil. Karena itu kejadian waktu aku SMP, aku celetukan kayak, ih mau lihat papa, papa lagi di luar kota kan kerja, mau lihat papa kayak gimana sih tempatnya, gimana. Terus aku tiba-tiba ngantuk. Pas aku tidur, bangun, aku ada di ruangan, aku mendengar semua obrolan papa, aku tahu di tempat itu seperti apa. Tapi aku nggak bisa megang papa, di situ aku ngerasa, oh aku meninggal nih. Aku sampai nangis bangun-bangun awal karena kan aku nggak tahu itu astral projection gitu, belum bisa membedakan. Masih kecil tuh. Masih kecil. SMP. Oh berarti dari kecil pun udah bisa kayak apa astral projection.
Terus kalau yang sama sekarang, yang proyek-proyek yang buat syutingan atau apa, juga pernah melakukan hal-hal gitu juga sampai gitu? Sering. Jadi aku ada podcast kan, podcast itu ya dimana kita narasumbernya itu akan cerita kayak apa yang dia alami. Nanti aku bakalan cari tahu, kejadiannya tuh seperti apa sih, di sana ada apa, dan aku akan nyebutin kayak, oh waktu itu kan ada teman kamu ya lagi ngeluarin mukena, dan di situ dia pas kaget karena kejadiannya misalnya 8 tahun yang lalu atau apa. Kok bisa tahu gitu tuh kayak, oh kejadian itu kan kecelakaannya karena itu mobil pas di tikungan. Terus kayak, kok tahu, karena kan dia cuma nyeritain doang. Jadi lebih ke latar belakang gitu ya. Iya, aku tetap ngelihat ke alasannya apa sih, kenapa bisa terjadi. Karena kalau bisa dibilang, aku pun tidak, awalnya tidak menerima gift ini kok. Aku sangat amat takut dan gak mau berurusan sama hal seperti ini. Tapi setelah aku ngebuka tentang kematian sahabatku, membantu kepolisian, di situ aku baru sadar yang, oh ternyata gak perlu takut. Ini tuh perlu diterima dan tujuan Tuhan ngasih ini ke aku untuk membantu. Iya, jadi mengubah jadi kelebihan ya. Iya, dan menerima sih, lebih ke udah terima aja, jangan dilawan. Kalau aura, aura kita sendiri gitu gimana? Bisa ngeliat gak kayak auraku, warnanya apa, ya, gitu-gitu? Bisa, cuma sebenarnya aku tidak terlalu mendalami tentang aura manusia. Kenapa? Karena sebenarnya aura manusia itu gampang banget berubahnya. Dia itu mengikuti kondisi hati. Kita lagi kayak gimana, kita lagi banyak pikiran, makanya baca yang terkini aja gitu ya. Iya, biasanya kayak gitu kok. Tapi kalau misalnya karakter, terus cakra, nah itu beda lagi. Jadi kayak ada, menurut aku ya, kayak yang aku tahu juga dari teman-teman indigo lainnya, itu manusia itu kita memiliki beberapa warna cakra. Yang mana nih yang lebih peka? Cakra yang di mana gitu, ada titik-titiknya. Nah, ketika cakra itu warnanya muncul, artinya kita lagi ada di kondisi yang kepekaannya pada saat itu tuh berapa persen. Kayak gitu. Itu yang lebih aku tertarik untuk melihat, karena kalau aura manusia itu gampang banget. Kalau lagi happy warnanya apa? Kalau lagi kita banyak pikiran atau benci, lagi kesel sama orang, berubah. Berubah juga sih. Auranya hantu kok yang enggak bisa, berubah. Karena bisa kebaca aura negatifnya, positifnya gitu. Jadi udah tahu, sekarang udah bisa bedakan dong ya, Frisya? Udah bisa. Antara kalau hantu yang menyerupai, iya pasti tetap sih. Bisa. Karena kalau misalnya nih ada yang nyerupain, dia tuh pura-pura jadi orang yang meninggal, misalnya katanya kecelakaan di tahun 2007. Nah, aku tetap nggak percaya kalau itu arwahnya. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal untuk aku tuh sudah beda dunia. Adanya tuh jin yang menyerupai. Ketika dia melihat, dia akan merekam semua aktivitas. Oke, gitu. Jadi sama sekali gak perlu takut. Buat teman-teman yang nonton juga, atau kalau kalian datang ke satu tempat, sering kan ngerasain kayak, ih merinding, ih kok kayaknya rasanya berat deh datang ke tempat ini, datang ke tempat itu. Itu karena memang energi kitanya bertabrakan, tapi bukan berarti mereka negatif. Gitu. Karena mereka mengerti ketika kita ngomong dalam hati. Ya kalau datang ke tempat, ngomong aja masing-masing ya di sini, jangan ikutin aku ya, dia ngerti. Kalau mundurnya Frisly ngeliat tuh bisa berapa tahun yang ke belakang? Banyak kok. Kayak kerajaan, sampai ke kerajaan bisa, itu bisa, ya. Karena kalau aku lagi datang ke situs sejarah ya, itu aku ngeriwainnya jauh banget. Cuma emang perbedaan kehidupan kita sama sekarang, mungkin sampai sekarang masih banyak orang Indonesia yang percaya dengan klinik atau memakai hal-hal kayak gini ya, kayak susuk atau apa ya kan. Tapi kalau di zaman dulu tuh memang terbiasa berilmunya ya, memang harus sama mereka gitu. Iya. Untuk melawan, kalau sekarang tonjok-tonjokan, kok zaman dulu kirim-kiriman. Iya. Masih enggak sih, Mbak Rin? Masih ya kalau di daerah sih, ya? Masih sih, daerah-daerah tuh masih. Kirim-kiriman ya. Kalau kita kan mendingan kirim salam ya kan, kirim uang, kirim makanan. Kan enak kalau kayak gitu. Oke deh, thank you so much, Frisly, udah datang, udah sedikit ceritain tentang studio juga. Seneng banget, karena emang gak serem. Aku kira kan biasanya studio foto kan serem ya, karena ada manekin, ada baju. Sini gak serem sama sekali. Tetap positif ya auranya. Positif, karena orang-orangnya juga happy kan, tadi foto. Apalagi Mbak Rini kan. Happy banget, happy. Thank you guys, ingat yang penasaran untuk nonton video BTS-nya Frisly pemotretan bareng FD Fotografi. Tonton ini. Habis gitu di subscribe, ingat di like juga, komen kalau bagus ya. Iya, harus komen dong. Oke deh. Thank you, Koko. See you. Bye.